Grand Design, 1000 titik taman yang akan kita persembahkan untuk ya semacam tempat lah, upaya ya bagaimana pemerintah ini menyediakan sarana-prasarana di ruang terbuka hijau. Dan di tempat ini sekarang sedang di redesign ya, dan saya lihat juga sudah dilakukan upaya-upaya, terutama pagarnya sudah mulai dibuka karena untuk milik publik itu tidak ada yang tertutup ya, semua terbuka sehingga seluruh warga masyarakat bisa menikmati. Dan itu yang saya sampaikan tadi, bahwa di lingkungan gelanggang olahraga ini termasuk di dalamnya adalah hutan kota. Di samping kita sediakan sarana-prasarana untuk seperti Car Free Day ini, kita juga sediakan nanti semacam YP ya. YP yang ada untuk mempermudah akses-akses IT yang ada di, kan kita sudah ada data pintar milik Bapeda, ya. Kita sudah ada Patriot Operation Center ya, POC ya Pak ya. POC ya, bukan di zaman Belanda ya. POC-nya kegiatan Smart City ya, yang digagas bersama bekerja sama dengan LAPI ya. Telkomsel dan LAPI ITB ya. Dan CSR yang kita dapat dari teman-teman kemarin, dapat dari Ikatan Dokter Gigi ya. Oh, kalau itu, tidak salah itu yang itu di, yang di Galaksi ya. Oke. Okay. Hanya kan kita melihat mampu enggak nanti kita merawatnya. Ini yang mesti dibangun kondisi ini. Terus yang kedua di depan Mitra Barat ya. Mitra kalau enggak salah dari Betos ya. Betos, terus ya di perempatan Romanjang ya, masih redesign, masih proses penyelesaian. Dan ada juga di Jatiasi ya, Jatiasi. Oh, di pertigaan Komsen, pertigaan Komsen ya, kemudian Komsen. Yang di apa pembelajaran ya, pembatasan ya, termasuk apa? Termasuk menjadi bawah flyover bawah flyovernya juga.